down, but now I'm up. Yeah. It's all God, this ain't no love. Yeah. I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Dadut ngevlog ya. Gua kali ini lagi nggak bermotoran dulu. Ini gua lagi pengen explore nih, explore di mana tempat-tempat yang dulu viral pada zamannya dan dulu itu sangat indah sekali. Menurut kalian nih, kayak gini tuh indah apa kagak nih? Gua emang suka di ketinggian. Kalau ketinggian gini gua suka. Cuman gua nggak suka daki guys. Gak suka mendaki karena capek. Kalau ini gue suka karena motornya bisa langsung naik ke atas. Lihat. Ini namanya gue di Igir Kandang. Igir Kondang ya. Igir Kondang apa Igir Kandang tau lah. Igir Kandang kayaknya. Cuman semenjak jalannya jadi begini gue kayak gimana ya. Kayak ada yang kurang gitu. Kayak kurang suka. Gue coba mau naik ke atas. Ngomong-ngomong gue bareng adik gue ya. Adik gue kemana lagi? Tiba-tiba. Oh udah di atas. Lu bareng adik gua tuh mau naik ke atas nih. Di sini tempat yang buat ngecampnya guys, buat kalian yang suka ngecamp nih, di sini bisa buat ngecamp. Aduh, jadi alam aslinya tuh hilang kata gua mah. Segala dibikin kayak gini, harusnya pakai kayu aja kayak dulu. Bagus, sini tuh buat ngecamp tuh. Nah di sini biar dikasih ini apa namanya, buat tenda-tendanya di sini. Ini kalau misalkan pagi-pagi sunrise tuh kelihatan guys, indah. Tapi kalau misalkan sore sunset juga kayaknya kelihatan. Orang di dataran tinggi begini, coba gue mau naik ke atas ya. Udah jadi begini anjoy. Sayang banget anjir. Padahal kata gue tuh kalau yang namanya tempat ngecamp ya, ya udah sih. Biarin aja gitu kayak tempat yang asri, kayak tempat biasa gitu. Kayak bener-bener hutan. Kayak bukit biasa gitu, gak usah dijadiin begini nih mah. Ya. Udah mana dia mau buang modal bikin beginian. Nih, bikin kayak gini kan pakai modal nih. Tapi malah keasrian kayak kalau buat ngecamp tuh kayak aneh gitu jadinya. Kalau dulu pas awal-awal kan kita ngecamp di sini pun rasanya ya emang beneran di hutan gitu kan. Ini kalau begini kan apaan sih ngecamp di begituan, itu mah udah banyak penghuni gitu kesannya kan. Ya namanya spot buat ngecamp tuh harusnya kayak sepi, terus nggak ada bekas-bekas digarap-garap sama orang gitu. Ini mah ya konsepnya udah bagus tapi malah jadi salah kalau kata gue, jadi jelek ya begitulah. Terus itu ada gambar kuda di situ, mungkin buat jadi ikonik Igir Kandangnya di situ. Gue zoom nih. Nah itu yang mas-mas itu patung kuda itu, gambar kuda. Jadi ikoniknya Igir Kandang yaitu itu gambar kuda itu. Cuman menurut gue tuh kalau bagusnya tuh itu di bawah aja gitu. Jadi di atas tuh buat kita foto-foto, buat kita ngecamp pagi-pagi, pas bangun-bangun berasanya tuh emang beneran di hutan gitu, asri. Buat ngecamp asik. Kalau ini mah ya masa tempat wisata buat ngecamp gitu. Jadi kita tuh emang ini tempat wisata tapi konsepnya tuh konsep hutan gitu. Sekalipun mau dibikin tempat duduk ya yuk, mending bagus yang kayak dulu. Yang tempat duduknya tuh pakai kayu doang tuh, kayak batang kayu gitu doang udah. Itu malah bagus anjir. Sumpah. Gue pangling sih.
gue yakin kalian juga yang ngelihat, terus buat kalian yang udah jarang camp di sini, yang dulunya sempet ramai banget, ntar kalau gue masih ada videonya gue spill nih tempat-tempatnya dulu kayak gimana, kenapa sekarang jadi begini. Tuh beda banget. Ini mah malah jadi tempat wisata kayak buat siang-siang main. Padahal dulu kan konsep pinggir kandang tuh konsepnya yang camp gitu kan, jadi kayak tempat-tempat ngecamp, kayak tempat-tempat buat bocah yang suka naik gunung tapi nggak pengen capek, ya udah di sini gitu. Tuh masa di atas gunung begini, kan nggak masuk akal gitu, konsepnya nggak masuk. Ini gue bukannya gue mengkritisi, bukan gue gimana, cuman lagi merasakan keluh kesah aja gitu. Soalnya gue pribadi dulu pas pinggir kandang masih pasti kayak zaman dulu, masih kayak hutan belantara, kayak cuman dibuang-buangin ininya doang, apa sih namanya, rumput-rumputnya doang pas masih ngecamp, bahkan masih pada becek. Itu malah seneng yang kayak gitu daripada udah aneh gininya. Lu logika aja lah, kita di sini diriin tenda satu tapi sampingnya begini, kan kayak kita diriin tenda di samping rumah rasanya. Kurang asik sih begini mah. Harusnya di atas tuh ya udah biarin, biar alami aja gitu, kayak hutan biasa. Ini ngomong-ngomong kalau di sini mana ya? Ini kayaknya di sini tuh Gunung Slametnya harusnya kelihatan, cuman ini ada kabut jadi enggak kelihatan. Soalnya view-nya bagus banget, coy, kalau enggak dibikin beginian tuh aduh. Sayang banget anjir. Wajar sih kalau jadi sepi. Ini gue ditemenin adik gue ya. Rizka ngadep sini, Rizka. Buka apa helmnya, buka? Gak mau, dia gak mau dibuka. Gue jadi di sini tuh ngonten sekalian nemenin adik gue ya, mumpung lagi di rumah lah. Bikin dia seneng, bikin dia jalan-jalan. Ini guys, buat jalannya aja jadi apa ya? Jadi terlalu mudah gitu, gak ada rintangan. Ya oke lah, gue emang gak mau capek, gak mau apa, cuman kalau kelihatan kayak gini doang kan asri tuh. Bayangin aja nih tuh gak ada putih-putihnya, kayak gini doang. Kan kayak pure beneran di puncak gitu kan, kayak berasa ngerasa di puncak nih gue. Buset, bikin story misalkan nih, ya kayak bocah-bocah sekarang kan main kemana kan hanya ikut-ikutan doang kan, FOMO doang gitu. Kayak hanya kebutuhan instastory doang, jadi kalau mau bikin story, nah gue lagi di puncak nih. Bilangnya di puncak tapi jalannya begini. Ada begitu. Kan gak masuk akal, cok. Jadi konsepnya udah bagus buat ngecamp. Ini buat parkiran bagus. Gak apa-apa sih ini kayak begini gak kelihatan. Bisa ditutupin. Cuman yang amat disayangkan tuh ini nih harusnya. Ini buat admin Igir Kandang ya. Sorry nih sebelumnya. Harusnya itu ini dibikin kayak udah kayak hutan belantara aja, jadi kayak kalau kita mau diriin tenda juga nggak terlalu dipermudah begini tuh. Ini nggak usah ada nih kayak permainan bocah TK tuh, kayak tempat duduknya bocah TK anjir. Sementara yang main kesini kan rata-rata kan bocah-bocah remaja yang pada FOMO pengen ngecamp, tapi kalau ke gunung biayanya mahal, kayak ke Gunung Slamet gitu kan biayanya mahal, pertama tur capek. Mending kesini, view-nya udah indah bagus. Menurut kalian gimana guys, setuju gak dengan statement gue ini? Oke, mungkin segitu dulu. Ini sekarang explore Igir Kandang. Mungkin next time gue akan explore ke suatu tempat lagi yang ada di sini, ada di Pemalang, yang menurut gue worth it dan gak worth it gitu ya. Jadi kalian bisa nilai sendiri kalau kalian pengen kesini atau gak tahu alamatnya, silahkan cari aja di Google Maps segala macam, atau bisa komen di bawah, bisa gue kasih tunjuk. Oke, thank you semuanya.